En ligne. Oh, là. Ok, hi. Ok, assalamualaikum. Hari ini, aku akan explain dengan korang. Dia bukan explain lah sebenarnya. Aku just nak share aku punya reason kenapa kalau korang perasan, intro aku punya logo dah lain. Okay, intro aku punya logo dah lain. Nama aku punya channel pun dah lain. Okay, ni aku punya pendapat aku sendiri. Kenapa aku tukar, okay? Okay, kalau siapa yang nak tahu, bolehlah teruskan tengok. Siapa yang tak nak tahu, bolehlah share kat orang lain sekarang juga supaya diorang tahu why, kenapa aku tukar dan sometimes ada orang lain yang perlu buat juga macam tindakan aku ni, okay? Let's go. Okay, sekarang ni, aku nak beritahu korang kenapa aku tukar logo aku. Dia macam ni tau, aku ada sekali tu aku bilik-bilik YouTube channel aku guna member aku punya account. Dan bila aku cek-cek, rupanya Shaf Studios ada juga kembar yang bernama Shaf Studio. Tak ada S kat belakang. So aku rasa macam saingan di antara nama tu tinggi. So aku decide untuk tukar dengan nama MS Sir. MS Sir ni aku sebenarnya dah terfikir lama dah nak buat. Dan aku masih tercari-cari reason untuk aku tukar nama. Dan sekarang dah ada reason. First, second, sebenarnya untuk Shaf Studios tu aku just saja buat untuk start. Tapi bila aku fikir-fikir balik, yang MS Sir ni aku dah ada tagline, so better aku gunakan terus, iaitu MS Sir. Ha, nampak macam tu, macam tentera sikit, macam uniform sikit kan, ha, macam penangkap apa macam tu kan, ha. So aku bisa untuk go on dengan nama ni selama boleh, insyaAllah. Tengoklah macam mana kan, kalau bertahan lama nama ni kekal lah. Tapi kalau tak tahan lama, ah, tak apa, boleh je tukar, orang still sama. Okay, dan bagi aku, tindakan aku ni ada, bagi aku tak salah. Sebab tindakan aku ni untuk menaikkan diri aku sendiri, untuk motivate diri aku sendiri. Kenapa aku cakap motivate? Sebab okay, korang fikir kan, kalau korang dah tukar nama baru, takkanlah korang macam nak, oh aku nama baru, ah, tak payahlah, macam sia-sia lah korang tukar kan. Mesti ada reason kan, mesti korang ada pembakar semangat why korang nak tukar. Dan aku dah tukar pun namanya, so aku decide untuk kekalkan. Dan aku bertambah semangat sebab nama dah lain, spirit lain lah. Dan aku berharap makin ramai lah followers aku ke, viewers aku ke, agar aku boleh bagi konten yang lebih banyak kat korang. Dan itu semangat yang aku nak. Dan sebab aku ada juga tengok YouTubers-YouTubers lain yang sering memberi semangat, dia juga cakap korang setiap video yang kena buat, at least korang kena ada perubahan. Dan aku setiap video, aku akan cari kesilapan aku dan aku cuba untuk naikkan nama aku supaya aku punya kualiti akan jadi terbaik, aku punya konten akan jadi yang antara yang terbaik, dan aku boleh bagi korang kepuasan yang korang nak. Dan untuk pengetahuan korang, aku punya kemahiran adalah lebih kepada IT, dan aku nak masukkan unsur-unsur nilai murni. Niche aku teknologi, tapi aku nak masukkan unsur nilai murni. Sebab orang biasa kata kalau gamers, orang yang streamers, orang hebat IT, biasanya tak beradab, tak ada nilai murni, selalu kurang ajar. No, aku tak nak buat benda tu. So aku terpaksa terapkan, bukan terpaksa lah, memang aku nak memurnikan balik nama teknologi tu sendiri. Sebab orang asyik pandang teknologi ni teruk. So aku decide untuk tukar nama dan memberi semangat baru kepada aku supaya aku boleh naikkan lagi, cari-cari konten lebih bersemangat untuk korang semua. Untuk korang dapat tahu apa teknologi terbaru, apa cara untuk buat guna teknologi-teknologi ni. Yes, memang memerlukan pengorbanan diri, tapi tak apa, ni semua untuk orang, penonton-penonton aku sendiri. Sebab aku sayang korang, aku buat benda ni. Dan kalau certain YouTuber buat hanya untuk diri, untuk diorang punya Instagram ramai followers, no, aku, kalau korang nak follow, follow lah. Tapi kalau buat masa ni, aku memang mengharapkan subscribe-subscribe korang supaya YouTube aku boleh mengembang. Dan bila mengembang, ilmu yang aku share tu, dia macam subscribers ni pembakar semangat. Bila aku makin ramai subscribers, makin semangat aku nak buat video supaya aku boleh bagi video yang lebih berkualiti, lebih lebih berilmiah lah, lebih berilmu. So korang untung, aku pun untung sebab aku tahu korang happy dengan konten aku. So aku merasakan memang patut aku tukar nama sebab ada pesaing lain, pesaing yang nama hampir-hampir. So bila korang cari nama aku, korang bagi orang lain nama aku punya channel, mungkin orang terjumpa konten orang lain. So aku tak nak macam tu kan, dia merugikan aku jugalah sebenarnya kan, kalau korang tengok dari side akulah. So aku cari nama lain, nama yang aku dah fikir dah lama dah,
So aku letak lah kan. Dan buat masa ni memang nama aku sampai mati channel ni, insyaAllah sampai mati MS. Mantap pun namanya, aku dah fikir dah. Tapi itulah, tanpa korang siapalah aku kan. So korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan aku nak cadangan daripada korang, video-video apa yang korang nak. Okay, aku akan bantu korang untuk membuat konten-konten yang lebih yang korang nak. Bukan aku nak, aku nak apa yang korang nak. Macam tu. Agak melirukan sikit lah, tapi memang macam tu, itu yang aku nak. Okay, tolong aku sangat. Dan aku PE, aku harap korang semua boleh terima aku seadanya. Dan aku mohon maaf awal-awal kalau ada kekurangan. Tolong, tolong komen kat bawah apa kekurangan aku, dan aku boleh touch up kekurangan tu pada next video. Okay, sayang korang semua. Bye.